Hai teman-teman, kembali bersama aku Sigar Gaming. So guys, okay, lagi sebelumnya jangan lupa mau like, comment, share, and subscribe karena semua itu berguna bagi aku biar semangat lagi bikin dunia. Oke, langsung aja ke videonya, cek. Langsung aja ke videonya, guys. Nah, ayo kalian tebak dulu ini sebelum ke add-onnya, oke. Okay. Ini menurut kalian ini aku yang build atau add-onnya, yuk. Kalau tebakan kalian yang aku yang bikin salah, itu add-on. Nah, ini guys, tuh, jadi ini tuh bakal ngebikinin jalanan kayak gini, tebes kak nih. Oke, nanti aku bakal buatin caranya gimana. Oke, langsung aja ke rumah village aja, itu ada di situ kok. Cara ngedapetinnya itu kalian ya seperti biasa lah ya. Kalau add-on itu pasti di telur-telur, dan ini juga bisa di crafting, jadi bisa survival guys gitu loh. Dan ini tuh MC add-on, kalau bukan MC add-on ya gak bakal bisa di survival gitu loh. Ya karena apa gak bisa di survival? Ya iyalah anjir. Ya nanti prestasinya kalian gak dapet ini, kalian harus butuh inilah ya guys, blok lapis. Nah ini lapis lazuli ini. Oke, okay. Kalau cara craftingnya itu tadi ada restun atau apa, sepertinya agak rumit sih, aku juga lupa tadi. Kalau ada bakal aku tampilin kok. Oke, okay, kalian harus rod wielder. Oke, okay. Nah kenapa dapat yang warna biru mulu? Oke, okay, kalian ya tinggal naik aja, gak usah dijinakin, enak nggak nih tuh. Oke, kalian kalau mau, nah kalau gini kan tuh, lihat ya bentar tuh, gak bakal ngasilin kan. Oke, okay. Kalian itu harus gunakan blok emas untuk membangun jalan kayu, gunakan blok besi untuk menggunakan apa ya, gak tahu aku, coba blok emas dulu lah ya. Nah turn on wood mode. Oke, okay, udah, jadi bisa survival sih, tapi entah boros. Tuh coba ya, semua yang ganggu bakal hilang coy, jadi gitu. Nah semisal ya kita mau naik, bisa nggak nanti itu bakal ada kayak apa penahannya gitu loh, tiap kita beda tuh. Gila ya, segini aja dan lama nanti nge-lag coy. Nah tuh dibikin kan. Nah jadi bakal otomatis ada penyangganya gini tuh. Oh my god, cocok sih buat sukses, wow. Males gitu loh tuh. Oke, selanjutnya blok besi. Oke ya, coba turn on mode stone. Oke, jadi ini tuh bukan cuman jalanan kayu gitu loh, aku kira ini tadi cuman ya pajangan doang sih, tapi the best lah. Nanti aku bakal survival pakai ini lah ya. Coba ya. Oke, sampai situ. Si aku lihat dulu ya. Oh. Kok gini warnanya? Kok gini, guys? Kok oranye gitu loh, seharusnya hitam sama putih. Gak suka lah. Nah ini blok lapis lazuli, rod mas turun on mode. Coba ya. Nah ini loh kesukaanku tuh, warnanya putih kayak beton ya. Dan kalian kalau kalian mau kan biasanya kalau kalian bikin jalan ke bukit gitu harus lubangin dulu, ini gak perlu, tinggal tabrakin aja gitu. Nice. Coba ya, tinggal kalian tabrakin aja tuh, bakal ngelubangin sendiri, modern kan. Nah sampai sana bakalan tuh modern gak nih. Coba ya bentar tuh guys, kalian bisa lihat sendiri. Oh my god, parah sih. Bagus sih menurutku, bagus sih. Yang berguna sih menurutku.
kalian gak download sih, parah sih. Dan jangan lupa tinggalkan like ya guys, oke. Tuh kayak gini bentukannya gitu loh. Nanti kalian bisa finishing sendiri gitu lah ya. Ini ada kayak gini-gini, kalian hancur sendiri lah ya. Namanya juga add-on gitu ya kan, sistem komputer. Kalau mau minta yang sempurna ya mana ada. Tuh kayak gini guys, tapi rapi sih menurutku ya, walaupun ada gini-giniannya sih. Tuh apa cuman warna biru doang, coba ini warna biru doang ya. Iya loh, padahal aku lihat di fotonya warna-warni. Oh, enggak guys, itu ada yang warna biru terang gitu ya kan. Dan ini kayaknya udah lama gitu. Aduh maaf kalau gak ngelag. Nah enggak coy, jadi kemungkinan kecil spawn itu, spawn warna lain itu ya sedikit sih menurutku. Tapi ya yang sering itu yang ini warna biru, soalnya gak ada bedanya. Oke lah ya, seperti ini guys. Kalau kalian mau download nih, dunia udah aku taruh di deskripsi ya. Tuh jadi enak gak? Jadi kalian bisa bikin jalan tanpa capek-capek gitu loh. Tuh udah berapa kilometer nih? Oke lah ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. See you, bye bye. Di video samping ya guys. Dah. Thank you.